Jika setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah, sorotan publik selalu tertuju kepada Presiden Joko Widodo dengan segala kuis pamungkasnya. Kali ini Ibu Negara Iriana Jokowi dalam tanda kutip mengambil alih kehebohan kunjungan Presiden Jokowi ke Surakarta Solo pada 21 April 2017 lalu. Kehebohan itu bermula ketika Ibu Jokowi memanggil salah satu peserta sosialisasi bahaya narkoba untuk tampil ke depan. Jika Presiden Jokowi biasanya memberikan kuis berhadiah sepedanya, Ibu Riana tampil beda. Beliau meminta pelajar yang tampil dengan pakaian adat itu untuk merayunya. Tentu saja gelak tawa hadirin pecah pada saat itu, termasuk Presiden Jokowi. Ya, nama saya Frans Gito dari SMK Negeri 8 Surakarta. Nanti kalau Pak Jokowi cemburu gimana, Bu? Apa kita? Tandu narkoba. Iya. Tanggapan dari pacar gimana? Oh iya. Sadurunge ngaku ten nggih, Pak. Niki acting. Ini kalau cemburu saya takut. Saya ngredek ibu ini ibu. Yang ini kita pacaran ya, saya duduk di sini. Nah, saya ngredek ini. Sayang. Kamu kok aku lihat selama akhir-akhir ini kok kayaknya lemes-lemes gitu, ada apa sayang? Lemes-lemes gimana? Kok biasanya? Kayak ngano matamu itu sebab-sebab ngantuk, terus kadang kok nggak makan, itu ada apa toh? Biasa, nggak punya uang. Kalau nggak uang kamu masa lemes gitu, yang gak mungkin. Belum makan ya kamu? Ya, belum, karena uangnya saya untuk beli lipstick. Untuk beli yang lainnya. Ya tapi kan kalau ngaruh apa itu lemes karena gak makan kan beda, kok ini lebih lemes lagi, ada apa? Terus kamu tidur aja itu ada apa? Kok tahu kalau tidur? Ya kan aku BBM cuma cinta. Karena gak punya pulsa. Ah, ini kode, ini kode. Apa jangan-jangan kamu kena terpengaruh temen-temenmu itu ya? Enggak lah. Temen baik semua. Kalau kena cinta, kayak begitu, Nora kan temen kok cantik semua sih ini. Tapi kok teman-temanmu nggak ngantuk kayak kamu itu ada apa? Karena malah nggak tidur, nunggu BBM. Kaki ini aku yang jangan gredek ini. Tidak sampai di situ saja, pelajar ini langsung sujud syukur dan bercingkrak-jingkrak ketika Ibu Riana memberinya hadiah sepeda. Mobil sepeda satu.
Samsul Pasar Ibu, Noli TV mengabarkan.